Hey guys, kembali lagi bersama aku Mas Tahatiam. Pasti kalian kangen kan guys, gua satu hari gak upload video gitu. Kemana aja gua udah nungguin sambil berkebun gitu. Dan gua juga udah nungguin sambil nyuci piring mak gua. Sebenarnya tuh guys, gua tuh happy sembuh gitu, happy sehat ya. Tapi langsung saja guys, kita absen dulu yuk. Ada Faresia, ada Najib, ada Angelina, ada Setia, ada Faiz, ada Fami, ada Elbaf, ada Adi, ada Randy, ada Tias, ada Mail, ada Banana, ada Fikri, ada Suhadia, ada Akmal, ada Siamang, dan ada Kaido. Oke guys, yang nontonnya telat silahkan langsung push up aja ya. Kalau telat 1 jam, push upnya 60 kali ya adik-adik. Oke. Nah kali ini guys, kita akan konten Liga War CWL hari kedua ya. Dan sorry banget buat hari ke-1 gue nggak bikin guys. Langsung saja kali ini kita akan mereplay serangan para member beban klanku. Seperti apa sih mereka ini? Apakah subscriberku bisa nyerang war adik-adik, atau mereka itu kalau nyerang war itu cuma bintang 1 dan beban guys? Langsung kita tonton guys. Oke guys, yang pertama dari Meizia Imut ya. Dia pakai strategi guys. Apa nih? Warden Lair kah? Wah, TH 12 anjir, nyerang TH 15, keren juga ya. Teori. Oke, nice, sininya bersihin. Tapi Teslanya muncul, keren banget guys ya. Yang sana bersihin pakai itu. Ntar guys, ini sepertinya bakal diseruduk dari sini ya. Ini gue belum nonton sama sekali guys. Gue cuma ngarang sih sebenarnya. Lift CWL dong Mas Takata Sial. Belum bisa guys. Gua belum upgrade PC ya. Sebenarnya gua nge-YouTube dari subscriberku 190 kayaknya atau 200 ya. Gua nge-YouTube pakai PC kentang guys. Kok PC sih, pakai laptop kentang guys. Jadi selain ngeditnya nge-lag, renderingnya juga lama sih guys. Ditumpuk-tumpuk nggak tuh ting kelas. Oh, gua kira itu ragenya itu guys, dia guys. Ternyata bangunannya dirage anjay. Ini apa sih guys? Metropolitan guys. Sakit banget anjir, dilihat-lihat tuh. Tuh guys. Tuh damage-nya tuh botak. Kena Metropolitan 2 hit mati anjir. Gue baru tahu ya ada defense itu ya. Wah, nggak kena freeze. Gak rata adik-adik. Kikah. Kita kikah guys. Oke, lanjut serangan berikutnya yuk. Tetap GG kok, GG ya, GG ya. Serangan berikutnya dari Oregon menggunakan Gowibo ya. Masta kalau nggak upload video sehari, push up lah. Push up enggak lah guys. Kalian lah yang push up kalau nontonnya telat guys. Nih ya. Kamu nanya kenapa aku nggak upload video sehari. Nih aku kasih tahu ya. Apa sih? Jadi gua tuh habis sakit guys, meriang guys. Meriang dan juga mumet guys, otakku guys. Mantap ya. Racun, nice. Ratunya turu sih. Dan sekarang udah agak sehat sih, walaupun suaraku agak beda dikit ya. Asli guys. Baspel dari mana? Dari Inferno Multi, mantap. GG ya. Kalau Infernonya multi guys, multinya ada 2 gitu, kalian bat spellnya dari multi target ya. Jangan dari sini guys, bunuh diri kalian sih. Asli bunuh diri. Nice. Wah, ini ngeri sih kalau kalian bat spell terus kalian bat pasukan udara tuh. Bayangin kalau balon kalian udah mati, terus balonnya ngincer ke bat spell kalian. Wah, ngeri.
ngeri guys, jangan guys. Kalian kalau bawa spell ya bersih-bersihnya, jangan bawa minion, jangan bawa balon sih. Okay. Itu sih guys, pengalaman dari gua aja guys, ini mah ya. Kalau kalian mau bawa ya silahkan guys, ntar paling ujung-ujungnya spell kalian hilang kena apa itu ya, balon merah itu guys. Oh iya, dan juga kalian jangan lupa jaga kesehatan guys ya, mungkin ini lagi musim-musimnya sakit. Kalian yang nonton videoku sambil sakit ada nggak sih guys? Kalau ada sih semoga kalian cepat sembuh ya teman-teman ya. Tapi ini defense-nya cukup banget nggak sih guys? Masa TH 12 defense-nya TH 9, lo aneh lo. Rata GG Oregon. Lanjut guys. Lah gua ngelawan TH 14 anjir ternyata. Suram kah? Supercell, kenapa kamu nggak seperti biasanya Supercell? Biasanya kamu tuh kasih aku lawan TH 10 atau TH 11 gitu. Kenapa ini gua dikasih lawan TH 14 sih Supercell? Oke guys, kita tonton dari Faris, si paling lalon nih guys. Siapa yang nggak suka strategi lalon, ada nggak adik-adik? Nice. Wah ini main Blizzard nih kayaknya nih ya. Nggak tahu sih guys, gua ngarang soalnya guys. Tapi masa Blizzard nggak bawa spill ngilang guys, spill sing guys. Kita sambil baca komen kalian aja yuk. Bang, aku setiap musuhnya dari si CC selalu panik, kata Rio. Benarnya CC tuh nggak perlu dipanikin loh guys. Kalian tuh ya kasih racun aja guys. Racunnya pakai racun bantuan. Misal CC-nya ya, misal CC-nya naga elektronik. Buat kalian TH10 ya, misal CC musuh naga elektronik nih ya. Nah, kalian racun aja, racun bantuannya itu kan racun level 6 kan. Itu guys, 1000 miliar persen ya, 100 miliar persen ya. Naga elektronik musuh tuh kalau diracun yang level 6 tuh ya, sebenarnya racun level 5 aja udah cukup ya. Apalagi nih racun level 6 itu nggak bakalan nyembur guys, serius nggak bakalan nyembur ya. Apalagi sebenarnya CC yang paling merepotkan itu lava sih guys. Oke, kalau misal CC-nya minion super nih ya, kalian racun dan kalian freeze aja guys, udah mati loh guys. Terus yang dipanikin itu apa gitu, gue bingung loh asli. Ini ratunya kenapa muter-muter ya, ini niat dia apa sih? Suicide ya, suicide ya. Suicide, oke suicide. Dia mau ngambil ini guys, elang-elang lucu ini ya. Eh kok elang? Expo! Kocak anjir, elang dari mananya? Kenapa dia nggak main Blizzard aja ya? Taruh di sini. Dapat TH katapel, elang, gitu guys. Kenapa nggak main Blizzard ya? Wah udah dimulai guys, kelas. Nos, ini lo Nos. Woi Faris, nah. Mantap, isi CC-nya apaan tuh? Yeti guys, manusia weke-weke guys, manusia bulu anjir. Wah, menurutku dia spillnya terlat-terlat sih guys. Gak tau ya dia nungguin apa ya, nungguin bansos kah atau gimana ya. Apa karena gua belum ngasih tutorial cara nyerang TH13 guys? The real CWL, suram kah? Oke gua yang nyerang yuk. TH11 dulu guys ya, TH11 ku masanya apa nih? Minor Hawk anjir. Si paling Minor Hawk ya. Langsung kita gas. Serang guys, serang guys. Nggak usah lihat base-nya guys. Nekat ya adik-adik ya. Okay. Seperti yang kalian tahu guys, gua kalau main Minor Hawk itu ratunya ngambil setengah bagian. Yap, seperti itu ya. Gua edit nih ya biar kalian paham ya. Terus Minor Hawk ku jalannya L ya adik-adik ya. Kalau kayak gitu guys, base musuh auto rata ya. Jadi okay, gua bakal nurunin ratunya dari sini ya. Kenapa dari sini? Kenapa nggak dari atas atau dari kiri atau dari bawah? Gue mau ambil elang dan juga isi CC-nya guys, gitu guys. Tapi kayaknya dari atas lebih epic sih. Bisa dapet inferno guys, dari atas aja deh ya. Gak jadi dari bawah guys, sorry guys. Nice. Ini B kode nih, supaya ratuku nggak kesana ya. Ini Kaori. Dar. Waduh, ratuku masih bayi anjir. Ratu itu minimal level 45 ya guys, TH11 tuh guys. Kalau sudah 45 bisa dipakai Queen Lair guys, Queen Healer ini guys, Queen di combo saya Jepang guys. Okay. Dan ini ya balon ini, gue bawa balon ini, gue disaranin nama kalian mulu ya. Padahal gue kalau cewek Jepang mati bodoh amat sih guys. Rage. Aduh terlat Rage, kocak anjir. Racun. Kuatkah, kuatkah, kuatkah.
Aduh kok kawernya mencong sih, kocak anjir. Wah nggak mau masuk ini mah. Udah lah turunin guys ya, jangan kelamaan guys, ntar limit guys. Gue adalah orang yang nggak pernah limit guys dalam penyerangan war atau penyerangan apapun ya. Ratu perlu ragi kah? Ragi. Nice, langsung kita gas yuk adik-adik ya. Sorry guys, gue nggak mau teriak-teriak ikusur temer apalah itu ya. Tenggorokanku masih nggak enak loh guys, serius guys. Gue sembuh tuh belum sembuh-sembuh banget loh, serius ya. Tapi nggak apa-apa ya, gue bikin aja kontennya guys, supaya kalian terhibur lah adik-adik ya. Kalian kan pasti bingung gitu ya, gue mau nonton apa nih ya, ting. Healing spell. Ragi aja guys, Miner Hawk kita guys ya. Nice. Pasti di tengah-tengah healing lagi. Kita sambil baca komen kalian guys tuh kan. Bang, give akun COC dong bang. Tidak semudah itu Ferguson ya. Gua dulu pernah kena phishing guys, gara-gara itu guys, rawat akun COC lah, give akun COC lah. Gua sih sekarang bisa ngelakuinnya guys. Kedian rata, 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 keke nggak adik-adik. Nih guys, ini buat kalian aja ya, biar akun kalian itu aman ya, biar nggak kena phishing, nggak kena modus rawat akun. Misalkan modus rawat akun tuh gini guys, minimal kan kalian udah berpengalaman ya, apalagi kaitnya Supercell ID guys. Ini guys, akunku semua ini bisa kena hack guys, serius guys. Contohnya satu ini guys, gua pinjem TS11 punya temanku ini satu guys ya, yang ini ya. Oke, kita sambil nyerang war sambil cerita curhat aja deh guys. TS12 ku masaknya apa sih? Wah, PK botak anjir. Nyerangnya TS14 lagi, kocak anjir. Supercell kok kamu gitu sih Supercell? Kenapa gua nggak dikasih lawan yang... Wah, TS14-nya cepu ternyata guys. Lagi hoki nih, gue harus bunuh TH-nya sih. Gue bisa mungkin taruh pelempar kayunya di sini sih, deket banget, deket ya, biar sampai ke TH guys. Oke, kita gas. Kita main teori serudu guys. Oke, modus rawat akun guys, yang perlu kalian takutkan adalah, misalnya gue tadi pinjem akun temanku ya, TS11 tadi guys. Si temanku ini mainnya cuma bisa Miner Hawk guys. Itulah kenapa ya gue bikin video Miner Hawk itu, si paling Miner Hawk gitu guys. Dan si temanku ini, dia punya akun TH13, TH14, TH15. Itu sebenarnya bisa gue hack loh guys, karena gue tahu caranya, tapi gue ngapain gitu ngelakuin hal-hal kayak nggak guna gitu tuh. Ngapain gitu guys, nggak ada manfaatnya buat gue anjir. Lagian gue konten kreator, gue bikin konten aja dapat duit gitu, terus ngapa gue hack-hack gitu, nggak guna anjir. Jajanya naga elektronik, ini level 5 kah atau level 4 ya? Nah, oke ya, biarkan si PK itu mati guys. Susano ini ya, cara mainnya gini guys, tumpuk PK 4 set Jepang juga. Hero jajanya racun saja, kayu jajanya incer lah, jajanya incer lah Bambang. Biasa barking ah. Lama anjir. Ini pakai bekodo guys, bersihin guys. Kotanya gua lupa anjir. Nah. Kelas. Nah. We yeti weke-weke hancurkan TH-nya. Ting. Nice, kelas. Guys, gua enggak tahu guys mau ngerage siapa ya, botak kah? Tapi botakku kena racun TH anjir. Ragi aja deh ya. Oke, tinggal bad spell dari kanan. Tatararas. Freeze. Nice. Bisa di situ masingin ceratuku ya, kelas ya. Bad spell ini freeze. Katapel guys, pedes guys. Katapel pedes banget guys. Oke, bisa tahu di mana lagi? Gak ada lagi guys. Sudah ini bersih-bersih tuang ya, adik-adik ya. Kita freeze jawarannya, freeze. TH12 melawan TH14. Full star GG enggak adik-adik. Tutor dapat cewek bule, Bang. Yang pertama guys, kalian harus bisa bahasa Inggris ya. Terus juga guys, ya kalian ke Bali gitulah ya. Ntar di sana ada cewek bule banyak gitu, tapi sambil
kita lihat serangan member bebanku, guys. Oke nih, punishment, guys, ya. Oke, yang kedua, guys. Wah, serangan dari punishment, guys, make golem which is dan cewek nakal Valkyrie, guys. Wah, gue jarang banget nih lihat memberku make cewek nakal Valkyrie, guys. Yang kedua, guys. Aduh, ini taruh mesinnya jangan jauh-jauh gitu, Bang. Itu ada durasinya loh, Bang. Coba mesin Mukinser ini, Inferno, Expo, Elang gitu. 15 detik aja udah hancur itu. Oke ya. Yang kedua ya. Sebenarnya kalian nggak perlu itu juga sih, guys. Nggak perlu bisa bahasa itu juga sih, guys. Nggak perlu keluar kota maksudnya ya. Yang penting terpenting harus bisa bahasa Inggris ya. Terus, guys. Wah, dia ngancurin tehnya pakai cewek nakal kah? Gua nggak lihat, anjir. Terus ratunya kenapa nggak masuk? Ini ratunya kocak gaming ya. Nggak ada yang bunuh ini dong, naga supah dong, guys. Naga panggangnya didiemin nggak tuh? Kelas. Kalau kalian nggak mau ke Bali tapi pengen dapat cewek bule, guys, kalian main Ome TV, guys. Guys, kalau gua main Ome TV, kalian mau nonton nggak, guys? Gua tanya, guys. Soalnya gua bisa bahasa Inggris, guys. My English is very very good and very very interesting. Serius, guys, ya. Bahasa Inggrisku tuh kelas banget, guys. Asli, guys, sebenarnya ya. Masta, kamu harus nonton anime Chainsaw Man, kata Rama. Chainsaw Man keren kah? Apakah Chainsaw Man epic, guys? Memberku kok nyerangnya dari tadi kayaknya enggak rata gini, guys. Gua kick kah, guys? Apa perlu gua kick, guys? Oke, guys. Serangan berikutnya dari Romeo. Menggunakan Archer supah, gua asal pencet aja, guys. Sorry ya buat yang udah nyerang terus akunnya nggak masuk YouTube kalian. Kalian pasti iri kan? Wah, Archer supah. Guanya Archer supah burik, guys. Kena ketibaan meteor juga mati. Kena ini juga mati, iya kan? Iya nggak sih? Archer supah burik nggak sih, guys? Kaori lagi. Racun. Tuh, apalagi racun level 7. Lihat, guys. Apakah naganya menyembur, guys? Terus apa yang harus ditakutin gitu loh, adik-adik? Kok medok? Masnya orang Jawa ya? Iya, Bang, aku orang Jawa, Bang. Jawanya Kota Pekalongan ya. Ingat, kota ya. Bukan kabupaten, bukan daerah kidul atau bukan apa ya. Kota, Bang. Ingat. Gua heran deh ya. Desanya nggak usah lah ya. Ntar gua di stalker, ngeri. Kelas. Gua harus tersumpah. Ditumpuk-tumpuk gitu apa nggak ngeri, guys? Apakah harus gua bikinkan tutor Archer supah, guys? Gua belajarnya dari memberku si Romeo ini ya. Keren juga ya. Archer super ada damage sih, cok. Bang, boleh join clanmu nggak? Boleh, guys, masuk aja ya. Guanya nggak boleh, boleh. Tapi masih full loh, masalahnya masih full. Bang, sebenarnya Fares ya, itu siapa? Nama asli lo atau siapa? Soalnya selalu disebut Fares ya, itu bosil kematian, guys. Dia support gua dari lama deh ya. Wah, Wizard Tower-nya udah hancur semua, guys. Bisa buat freestyle nih, guys. Freeze-nya keren, keren. Kelas, guys, yakin, guys. Kalau perkataan bisa masuk kuping kiri keluar kuping kanan, apakah kepala kita kopong, Bang? Kayaknya cuma kepalamu doang deh yang kopong, kepalaku mah enggak ya. Rata, guys, gitu, guys. Oke lah, guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Jadi begitulah ya gameplay Liga Kristal, guys. Ya, apakah gua bisa juara satu, guys? Kalian tonton aja. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Cutnya. Cutnya. Bye bye.